Zain dan juga Rika, saat ini saya berada di Vihara Dharma Bakti, Petak 9, Jakarta Barat. Dan memang di sini suasana pemanjatan doa dan juga harapan bagi tahun Ayam Api 2017 ini berlangsung ramai. Sudah ada ribuan masyarakat Tionghoa yang di sini memanjatkan doa dan juga harapan bagi tahun 2017. Dan memang untuk tema bagi sebagian masyarakat yang memanjatkan doa ini adalah harapan terhadap toleransi dan juga kedamaian sepanjang tahun 2017 saat ini. Dan sudah ada bersama saya Bapak Agustinus. Bapak, ya Pak, ini selamat sore. Ya, ini kenapa tema kedamaian dan juga toleransi ini menjadi tema utama untuk doa dan juga harapan sepanjang tahun ini, Pak? Ya, karena terus terang kami kan tinggal di Jakarta yang multikultur, multiagama ini, tentunya tidak semua dari etnis yang sama, agama yang sama. Jadi ya masing-masing agama, masing-masing berharap bisa hidup dengan damai, dengan tenang, berdampingan, ya kan? Seperti yang sudah sebenarnya terjadi berpuluh-puluh tahun di sini. Seperti kita lihat di sini kan, walaupun ini wihara, umat Buddhis, umat Konghucu, tetapi yang berjualan mungkin dari agama lain juga bisa berjualan dengan tenang, bisa mendapat keuntungan gitu loh. Termasuk kami juga yang walaupun bukan Buddhis hadir kemari mengikuti acara upacara di sini. Tentunya ini juga karena menyambut Pilkada DKI Jakarta dan juga Pilkada serentak 2017, seperti itu kan? Iya, juga menghadapi Pilkada ini ya kami juga mengharapkan sebenarnya tidak perlu terlalu ada gejolak seperti ini. Toh seperti Pilkada-Pilkada yang sudah juga berlangsung dengan sangat damai dan tentram. Berikanlah kami ketenangan untuk dapat selalu hidup di Jakarta yang multikultur dan multi etnis ini. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih banyak. Nah, itu tadi harapan dari mereka yang mengharapkan juga kedamaian dan juga toleransi sepanjang tahun 2017 ini maksud saya. Dan selain itu memang di sini suasana untuk doa dan juga pemanjatan harapan pada tahun perayaan Imlek ini juga sudah berlangsung sejak tadi malam dan masih akan berlangsung hingga malam nanti. Dan tentunya juga Rika dan juga Zain.